Halo guys, apa kabar semua? Saya harap Anda semua sehat guys. Dan hari ini saya akan memberi tips cara untuk mencabut bulu tongkeng ayam menggunakan lidi guys. Yang perlu Anda ada lidi untuk sate dan tongkeng ayam. So caranya senang saja guys. Sebelum kita pakai tangan untuk cabut, kali ini saya tunjukkan cara menggunakan lidi. First kita masukkan lidi dalam bulu ayam nih dan kita tarik ya begini. Gampang nih. Tarik keluar. Oke, sekali lagi ya guys. Nih tongkeng ayam. Pak nih, ini tongkeng. Kasih masuk ya. Bila masuk, tarik ini. Sudah keluar. Itulah cara paling senang untuk mencabut bulu di tongkeng ayam. Kalau pakai tangan, kau tengok. Agak susah. Ayah. Begitu cara guys untuk mencabut bulu tongkeng ayam yang memang susah lah untuk dicabut menggunakan tangan. Tapi dengan menggunakan lidi ini senang lah guys. So kita try lagi satu. Cari tongkeng ayam yang ada bulu. Nah, macam ini nampak bulu-bulu gini susah nih mau dicabut nih. So kita try aja lah, tapi ini kecil lah bulu dia, agak susah sedikit. Payah kalau dia punya bulu tidak terbuka. Cari lagi mana tongkeng bagus untuk dicabut. Sudah macam gini guys. Dia ada bulu yang terbenam di dalam, so susah mau keluar. So kita pakai ini, tarik dia gini. Nah, dapat sudah. Macam gini. Masuk ke dalam dan tarik keluar. Ini dapat sudah guys. Ini tongkeng dia. Ini tongkeng bulu dia. So guys, saya harap tips ini boleh membantu Anda untuk mencabut bulu tongkeng ayam. Bye bye, jangan lupa subscribe, like dan komen guys. Bye bye.